Pembuatan once pipa rokok dari bahan gigi top dan iga siung. Mas, coba mas yang di bawah sama tunjukkan. Ini proses pembuatan dasarnya, pembentukan awal. Jadi untuk pengeboran kita lakukan akhir karena bahannya istimewa. Ini pembentukan dasar. Seperti ini pembentukannya. Bentuk satu persatu yang sangat istimewa oleh Gus Mudin. Satu persatu, salah satu sisi, satu sisi, satu sisi dibentuk dengan rapi dan sempurna. Contohnya seperti ini, istimewa di bolong, top Marco top. Kualitasnya kelihatan sempurna. Gus Mudin membuat once top quality istimewa, aromanya gurih. Proses pembentukan warangka sandang walikat berbahan baku Cendana Wangi NTT Mbah Gunawan Wibisono. Model apa ini Mbah sandang walikatnya? Model terbaru. Oh, seperti itu ya. Seperti paku alaman ya. Coba. Nah. Sandang walikat terbaru. Karya Mbah Gunawan Wibisono. Kita akan lihat nanti prosesnya. Dan hasil akhirnya. Istimewa. Kelihatan seperti iras. Coba, Mbah. Terima kasih Mbah Gunawan Wibisono, ahlinya ahli di bidang pembuatan warangka pusaka khusus sandang walikat. Proses pembuatannya seperti ini, jadi bentuk setiap sisi diukur dan dihaluskan. Ya. Di sini juga tersedia bahan-bahan kayu langka lain, gaharu, cendana, nagasari, sigi, timoho dan lain sebagainya. Lengkap, Lur. Pembuatan once pipa rokok berbahan gaharu. Pembuatan seperti ini ya, kalau manual satu persatu, bahan garu yang sangat wangi. Dibentuk satu persatu, lubangi sesuai request ukuran yang dipesan oleh customer. Ya, pembentukannya seperti ini, dihaluskan satu sisi, satu sisi. Membuatnya Mas Kotop. Pembuatan once gigi top quality. Dibentuk satu persatu. Coba mas tunjukkan yang sudah jadi mas, untuk pembeda yang sudah jadi dan yang sudah masih proses. Yang sudah jadi ada nggak di situ? Untuk pembeda prosesnya dibentuk satu persatu. Coba ditunjukkan prosesnya. Kita lihat dari sisi samping. Dihalus satu persatu untuk mendapatkan kualitas yang sangat sempurna. Seperti ini pula pembuatannya, sangat sulit sekali dan harus teliti.
Kita akan lihat nanti hasilnya. Hasilnya seperti apa produk yang dihasilkan. Yes. Ya, kita akan mengecek hasil penjemuran dupa tumpeng gaharu. Ya, inilah dupa yang siap untuk diedarkan. Keringnya sudah padat merata. Ini nyalanya rata-rata bisa 7 jam nonstop. Aromanya sangat lembut, wangi sekali. Seperti ini. Siap di packing dan siap dicoba. Bersih, sudah kering semua rata. Jadi untuk pengeringan dupa tumpeng dengan nyala 7 jam ini membutuhkan waktu pengeringan 2 sampai 3 hari. Istimewa, harum mempesona. Produksi Gudang Gaharu Atios, Desa Bawangan, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa.